sahabat Yunanmo. Sekarang saya berkunjung ke salah satu museum terkenal di kota Palembang, yaitu Museum Putra Baladewa. Museum ini adalah salah satu museum etnografi di mana menggambarkan atau menceritakan bagaimana suku-suku atau mempelajari suatu kebudayaan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Di sini lengkap karena dengan berkunjung ke sini maka kita bisa mengetahui bagaimana pembentukan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, museum ini sangat menarik ya, karena di kawasan sini juga sangat teduh, sejuk, dan para pengunjung ini ada salah satu dari mahasiswa-mahasiswa di kota ini yang berkunjung. Saya juga ingin berkunjung ke sini. Yuk, kita ikuti ya. Nah, ini ada salah satu prasasti. Gedung ini diresmikan tanggal 5 September 1984 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subadio, yaitu Direktur Jenderal Kebudayaan pada saat itu ya. Oke. Ini tampak dari depan ya, kita memasuki langsung ada diorama suatu lukisan yang menggambarkan tradisi-tradisi budaya di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin sini ada juga motif-motif tradisional. Di sini ada pembelian tiket, saudara. Assalamualaikum. Ya, bagaimana saya proses mau masuk di museum ini? Oke. Nah, saya sudah mendapatkan penjelasan dari pegawai museum sini mengisi registrasi ya. Mengisi identitas dulu ya. Setelah saya mengisi registrasi, saya membayar biaya masuk senilai 2.000. Nah, pemirsa, murah kan? Jangan lupa kalau ke kota Palembang, jangan lupa berkunjung ke museum ini, murah dan menarik, menambah wawasan tentang bagaimana sejarah di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kabar dulu. Sekarang saya sudah dapat tiket masuk. Oke, kita lihat apa saja yang berada di museum ini. Wow, tampaknya menarik banget ya. Makanya saya sangat penasaran. Dari luar saya ingin tahu bagaimana di dalam ini. Wah, luar biasa. Begitu masuk kita sudah menemui suatu semacam prasasti atau bentuk-bentuk bangunan ya. Nah, jika pemirsa berkunjung ke sini pasti tidak sia-sia ya, karena walaupun agak masuk ke pinggiran, namun koleksi-koleksi ini tidak kalah dengan museum-museum yang berada di kota Palembang. Nah, sekarang kita ke dalam ya. Sahabat Yunanmo, area ini sangat luas sekali. Di sini juga ada beberapa kunjungan dari tampaknya dari mahasiswa di kota sini ya. Galeri ini ada galeri. Gedung pameran permanen di sini.
Nah, itu adalah satu gambar ini perahu zaman dulu kan. Negara kita kan terkenal dengan negara maritim, makanya di sini ada suatu diorama yang menggambarkan suasana masa lampau, bagaimana para masyarakat zaman itu menggunakan transportasi laut atau air. Nah, kita menuju ke area yang lain. Ada apakah di sana? Nah, di sini ada suatu prasasti juga atau arca-arca yang diletakkan di sini. Ini arca-arca Buddha ya. Lihat pemirsa, arca-arca Buddha ini berbentuk hewan ya. Ada berbentuk harimau, berbentuk hewan lah, hewan buas. Nih ada juga arca seperti ini. Palung batu. Nah, ini palung batu. Ini ada arca Buddha juga. Jangan heran jika arca Buddha itu banyak ditemukan di provinsi Sumatera Selatan, karena zaman dulu kala nenek moyang orang Sumatera Selatan itu atau masyarakat zaman dulu itu beragama Buddha, Hindu Buddha. Setelah budaya Muslim masuk, masyarakat secara perlahan mulai memeluk agama Islam. Nah, itulah beberapa koleksi-koleksi di Museum Putra Baladewa ya. Di situ banyak ditemukan arca-arca maupun prasasti-prasasti peninggalan masa lampau yang dimana menceritakan kondisi masyarakat pada saat itu. Makanya kami atau saya sangat senang karena mendapat informasi menarik di museum ini. Luar biasa pemirsa, dengan adanya museum tentu sangat bermanfaat buat wawasan kita tentang sejarah-sejarah di Nusantara. Oke. Namun kali ini saya juga sangat beruntung karena di dalam kesempatan ini suasana sangat sepi ya, tidak antri seperti biasanya. Jadi lebih leluasa mengambil objek-objek mana yang kita butuhkan di sini. Nah, di sini juga ada beberapa koleksi-koleksi mengenai riwayat atau terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa ya pemirsa. Wow, keren banget. Nah, di gedung ini sebetulnya banyak sekali tersimpan beberapa koleksi atau situs-situs sejarah yang tertata rapi. Hebat ya pemirsa. Makanya jangan lupa kalau berkunjung ke Kota Palembang, silakan sempatkan diri Anda mampir ke Museum Putra Baladewa. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa pengunjung yang tampaknya berseragam kuning. Halo.
Boleh kenalan dari mana? Wow, hebat. Ini teman-teman dari Universitas Sriwijaya, Kota Palembang. Nah, mereka juga mungkin ada kunjungan ke sini ya. Iya, ada suatu kunjungan juga ya. Oke, sama seperti saya dari Surabaya, ingin tahu bagaimana sejarah yang tersimpan di museum ini. Oke, terima kasih Mbak, Mas. Luar biasa ya, sahabat Inan Mall. Ternyata di sini juga ada kunjungan mahasiswa dari Universitas Surabaya yang meneliti atau mencari materi-materi tentang berhubungan sejarah Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya ingin tahu di dalamnya ada apa. Tampaknya tertutup. Oke. Sampai di sini dulu kita akhiri kunjungan kali ini. Insya Allah lain waktu kita berjumpa di kesempatan lain. Nah, luar biasa tempatnya ini ya. Saya mau ambil foto dulu di sini. Ya. Nah, kita akan pulang. Nah, akan kembali. Saya akhiri kunjungan di museum kali ini. Kita beralih ke museum lain. Nah, seperti inilah kondisi museum yang menyimpan berbagai artefak-artefak sejarah masa lampau. Jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Inanmo, jika berkunjung ke Kota Palembang, tetap sempatkan diri Anda berkunjung ke wisata sejarah atau museum Putra Baladewa. Oke, saya Inanmo melaporkan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.